Hola, sahabat Alkes, barengan sama Airin dan saya Rosi di channel Alat Kesehatan ID. Hari ini kita mau bahas apa, Rosi? Kita mau bahas tensimeter plus SPO2. Yes, jadi ini tuh in-one ya, bisa ngukur tensinya, bisa ngukur SPO2 juga. Yes, namanya adalah Tensi-1. Buat TV lengkapnya, jangan anywhere. Pakainya, kita mau jelasin dapat apa aja nih, Rosi. Oke, kita mulai dari ini kabel adaptornya, terus ini untuk CD untuk installnya, terus ini unitnya, dan ini untuk mindsetnya mindsetnya untuk infant, bayi, anak kecil sama orang dewasa. Yes. Terus seperti biasa ini ada kartu garansinya. Ada cara pakainya juga. Dan ya. Dan sebagainya. Terus kabel-kabel banyak ini apa aja nih? Nah, kabel-kabel ini untuk kabel penghubungnya untuk SPU2. Ini untuk SPU2 yang untuk orang dewasa, anak kecil, dan untuk infant. Ini gitu. Ukurannya beda ya. Berbeda kan, kalau ukurannya berbeda, yang paling gede buat dewasa ya. Iya. Yang tengah-tengah ini buat anak-anak, dan yang paling kecil untuk ini buat baby. So cute gak sih? Kecil gitu. Ada talinya ya. Nah, ini karena tadi Rosi juga sempat bilang kalau ada kabel adaptor, jadi unitnya ini bisa dipakai dengan menggunakan baterai, ataupun bisa digunakan dengan adaptor. Jadi di sini ya. Ya, ini buat si adaptornya. Terus tuh pemasangan baterainya di belakang. Oke. Yaudah deh kalau gitu langsung aja kita jelasin ke sahabat Alkes cara pakainya kayak gimana sih, ada fitur-fiturnya apa aja. Let's go. Langsung ya kita ke cara pakai. Kita nyalain dulu nih unitnya, ada on off-nya di sini. Oke. Nah, sebelum kita pakai, ini juga ada menunya yang kita bisa atur. Ada sistem setup-nya, ada untuk time-nya, bisa delete data, ada prompt setup, about gitu kan. Nah, buat menggerakkan kursornya sendiri, cialah kalau di komputer tuh kayak kursor gitu ya. Ini kita bisa pakai dua pilihan, yang panah ini, jadi ini kan naik. Kata nggak sih, Rosi? Kayak kuning-kuningnya gitu loh naik. Yeah. Atau pakai tombol yang ada di kiri kanan nih, up and down ya. Gitu kan. Nah tuh, kalau down dia kan turun gitu kan. Cuman kalau Arin lebih suka pakai panahnya gitu sih. Kita coba ke sistem setup-nya dulu ya. Enter-nya ada di tengah. Nah, ini ada pilihannya untuk bahasa nih. Kita enter, terus kita bisa ganti mau bahasa apa. Ada tiga ya pilihannya. Kita pakai yang bahasa Inggris aja ya. Ada Mandarin juga ya. Unitnya juga ada pilihannya, ada dua macam. Bisa disesuaikan yang mana. User type-nya juga bisa diatur. Yang new, adult. Kita pilih adult aja ya. Kita udah adult kan? Iya. Ada user permission-nya juga dan kita bisa exit di sini. Untuk pengaturan waktunya juga bisa diatur. Nah, ini misalnya kita ke pemilihan tanggal ya. Ini bulan sih, ini bulannya dulu. Kita atur. Ada kan bulan 7. Ini ada-ada aja ya. Tanggalnya kita pilih tanggal berapa, Rosi? Pilih satu angka. Ya, 26 boleh lah. 26 boleh ya. Tahunnya tetap tahun 2021. Terus jamnya ini kita juga bisa atur di sini. Misalnya jam 4 mungkin. Ini juga ada menitnya dan juga detiknya. Oke, kita langsung aja confirm. Lalu kita kalau delete data ya, ini untuk menghapus data-data memori yang sudah kesimpan ya. Karena unit ini memang bisa untuk menyimpan memori. Ada prompt setup-nya juga.
Nah, jadi nanti nih ketika kita mengukur tensimeter, mau ada suaranya atau enggak nih, alarmnya gitu bisa diatur di sini. And then kita bisa mengukur untuk sistolik dan juga diastoliknya ya. Untuk yang bagian atas berapa, bawah berapa. Nah, ini jadi kalau misalnya tinggi dia di alarm. Bener, misalnya kita isi 140 kan nih angkanya, kalau nanti lebih dari 140 bakalan bunyi. Misalnya ini kan aku atur jadi 143 ya? Gitu mungkin. Jadi bisa disesuaikan. Untuk SPO2-nya juga di sini aja. Tuh, mau low-nya berapa, mau high-nya berapa supaya nanti berbunyi alarmnya kalau lebih dari pengaturan yang kita atur. Oke. Okay. SPO2-nya satu doang sih sebenarnya. Kita atur di angka 95 aja kali ya. Soalnya standarnya paling yes, minimal ya. SPO2 kan 95 tuh. Terus gitu ini untuk detak jantungnya ya. Tingginya 100, untuk yang rendahnya di sini sih 60. Kayak gitu, lalu kita ke, oh ini yang tadi ya, kita langsung aja mulai untuk mencoba menggunakannya. Kita mulai dari SPO2 dulu kali ya, Rosi? Baik, mulai ya. Jadi ini harus disambungkan ya sama SPO2 konektornya. Yes. Nah ini nancepinnya nggak mungkin kebalik karena dia bentuknya kayak semi trapesium gitu kan. Iya. Yeah. Jangan lupa diklik nanti di bagian sininya ya. Iya. Yeah. Terus ditancepin ke. Langsung aja di sini tuh ada kayak penutupnya, ada kayak penutupnya gitu di bagian sini. Yes. Oke, nanti kita bisa buka. Dibuka. Dan dicolokin. Soalnya kita pasang ya Rosi ya. Iya. Ini juga nggak mungkin kebalik karena kayak cas-casan yang sebelum Type C itu loh. Handphone. Ya kan. Oke, kita coba di jarinya Rosi ya. Nggak lagi pakai itu kan? Nggak lagi pakai Kitek. Oke. Untuk yang kali ini tuh nggak usah dipencet-pencet apapun sih untuk SPO2-nya, dia bakalan mengukur sendiri. Nih, akhirin taruh ya. Memang membutuhkan waktu supaya dia bisa membaca saturasi oksigen kita. Tuh, sudah keluar. Untuk SPO2-nya 97, masih bagus ya. Masih. Lalu detak jantungnya adalah 72. Jadi kalau misalnya Rosi goyang-goyang, ngomong-ngomong pasti dia naik tuh. Gitu deh. Oke, kalau sudah untuk SPO2-nya, sekarang kita coba untuk yang tensimeternya. Nah, buat pemasangan tensimeter yang baik dan benar, mindsetnya seperti apa, sahabat Alkes bisa tonton video kita sebelumnya ya. Iya. Linknya ada di sini dan juga di description box. Oke, kalau gitu langsung aja kita pasang ya, Rosi ya. Nah, sekarang ini kita udah pasangin di Airin ya. Cara pasangnya seperti tadi yang katanya Airin, bisa dilihat di link di atas ya. Sekarang kita mulai start. Airin nggak boleh ngomong ya. Oke, di sini ada tulisannya measuring, itu lagi membaca. Ada bunyinya ya ini ya. Cetik-cetik gitu. Oke, hasilnya 114, bawahnya 75. Ya, terus untuk detak jantungnya 81. Nah, ini untuk memori dia tuh emang menyimpan datanya adalah untuk yang tensimeter aja ya. Misalnya kita cek ya di sini. Nah, ini nih. Jadi yang ke-save itu adalah untuk tensimeternya. Untuk yang SPO2-nya memang tidak ter-save memorinya di sini. Listnya, nah ada di sini. Tadi kan kita sebelumnya Airin udah cobain sama Rosi jadi ke-save. Dan yang ini adalah yang barusan. Yang atasnya yang barusan gitu deh. Jadi untuk memorinya pun juga ke save-nya tuh otomatis. Kita nggak usah pencet-pencet ya, segala macam. Kayak gitu. Dan andai kan nih sahabat Alkes udah ngukur tensimeter terus kok nggak ada ya di memori. Mungkin datanya udah terlalu penuh. Makanya tadi di pilihan menunya ada untuk yang delete data, clear data. Gitu deh. Ya, yes, sahabat Alkes, itu tadi ya beberapa fitur-fitur yang ada di Tensi One ini dan juga cara penggunaannya seperti apa.
Gampang banget ya mau pakai Rosi. Banget, iya. Keunggulannya apa aja sih ini alat? Jadi keunggulannya dia itu unitnya dia kecil. Ya pastinya ya. Udah tuh dia juga ada SPO2-nya. Lagian kan sekarang penting juga ya. Penting ya untuk kan? Kita mengetahui saturasi oksigen di masa pandemi seperti ini, iya. Ya kan? Jadi mungkin untuk sahabat Alkes, ini 2-in-1 banget emang. Kalau mungkin ada penyakit tertentu atau umurnya sudah senior jadi butuh mengukur tensi ya secara rutin, bisa mengukur sendiri di rumah ya kan kalau punya alat ini, dan juga sekaligus bisa mengukur SpO2 atau saturasi oksigennya. Seperti yang Rosi bilang juga tadi, ukurannya kecil jadi gampang mau dibawa kemana-mana, dan ini tuh enteng ya kan, ringan. Iya, sudah lengkap ya. Dari untuk bayi sampai dewasa. Benar, untuk penggunaannya juga nggak perlu teknik-teknik tertentu yang ribet-ribet atau kayak gimana. Oke deh, thank you for watching ya sahabat Alkes. Buat kamu yang punya request nih, pengen Airin sama Rosi review bahan bahan sampai alat kesehatan apa lagi? Ya, boleh banget langsung komen di bawah ya. Betul. Atau mungkin pengen kita bahas tentang kesehatan something, kesehatan mental, kesehatan uang juga. Bisa banget. Tabungan ya bun ya. Tabungan. Pokoknya tentang kesehatan semuanya boleh lah, langsung aja komen di bawah. Nanti Airin sama Rosi semoga ya kita bakal berusaha untuk mewujudkan request dari kamu. Oke deh, kalau gitu jangan lupa buat like, terus nyalain lonceng notifikasi, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa untuk follow IG kita di @alatkesehatanid_official. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Bye.